Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bimo Roji Channel. Video kali ini akan membahas tentang keseharian saya dan mengasih makan burung. Dan saya kasih lihat burung-burung saya yang saya miliki. Dan sebelum itu, mari yang belum subscribe silakan subscribe, like, komen, share. Dan semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita ke videonya. Cekidot. Ini saya udah masukkan racikannya berupa nasi sama bekatul yang udah dicampur menjadi satu, dan ini jadinya. Yuk kita langsung masukkan ke dalam kandang-kandang biar cepat makan, biar cepat kenyang. Ini ada burung puter albino, dan ini ada merpati. Yang itu merpati 3 ekor, pakannya mucar macir. Nanti saya bersihkan kandangnya setelah ini. Dan ini ada dua ekor puter lagi yang biasa. Ini ada jago, ayam jago yang dikasih budi saya untuk lebaran nanti. Ini udah umur 7 bulanan lebih. Ini Maya juga mau kasih makan ini. Langsung saja yuk kita kasih makan biar cepat kenyang. Kita kasih secukupnya saja. Dan ini biar ini sangat lahap ini. Dan ini kita tutup kembali agar tidak kabur. Yuk kita lanjut ke makan, kasih makan burung. Ini burung puter udah mengerami selama kurang lebih 3 hari. Ini udah produk 3 kali ini. Nah, 3 kali song semua ini, semoga kedepannya lebih baik lagi. Semoga menetas. Dan ini kita kasih minum dulu, kita bersihkan wadah minumnya, cepuknya dulu. Kita kasih air mineral mentah dari air sumur. Dan ini ada vitaminnya, vitamin ayam yang saya kasih ke burung puter saya, burung merpati saya. Saya pengalaman pribadi ini cukup ampuh karena saya sudah membuktikan sendiri. Ini vitaminnya namanya Vita Chix. Kalau beli di toko-toko pakan ternak itu harganya 3.500 kalau nggak salah. Kita kasih secukupnya ini agar enggak kebanyakan. Lanjut kita aduk dengan jari, kita ukur jari, kita kasihkan biar sehat, biar lahap makannya. Kita ambil wadah cepuk pakannya, kita lihat apakah masih atau tidak. Nanti kalau masih beras merahnya kita nggak jadi tambahin, kalau udah habis kita tambahin lagi. Dan ini kita tuangkan ke cepuk ini untuk pakan merpati nanti. Kita ambil pakannya dulu, ini pakannya saya buka dulu. Ini jagung sama beras merah saya cuci dulu, terus saya jemur. Ini buat takarannya 1 banding 1/2 kilo ya. Kita kasih secukupnya saja biar enggak tumpah. Nanti kita masukkan lagi secukupnya, lalu kita
masukkan ke dalam lagi, kita kembalikan ke dalam lagi biar makan kelaparan. Kemarin saya enggak sempat kasih makan karena sibuk sekolah. Ini kita lihat merpati yang atas, kita lihat pakannya apakah masih. Ya, kita lihat kalau udah kita masukkan ke cepuk lagi, kita ganti yang baru. Ini udah ganti jagungnya, beras merahnya udah habis, kita kasih lagi secukupnya, kita masukkan ke dalam kandangnya lagi biar makannya lahap. Ya, kita lihat merpatinya, kayaknya ini mau nelur. Ini mau bertelur. Kemarin udah nelur dua kemarin, tapi saya enggak tetaskan ini karena ini kita kasih minum lagi, kita tuangkan minumnya. Jangan lupa dikasih vitamin. Kita kasih secukupnya. Kita ulang lagi sampai ini. Kita ukur pakai tangan. Ini. Jangan terlalu pekat ya warnanya ya. Nanti kalau terlalu pekat bisa mencret burungnya. Nih, ternyata makan lahap-lahap ini. Yuk, kita kasih makan burungnya merpati, gantian merpatinya. Oh, ternyata bertelur satu butir deh teman-teman. Ini kemarin udah nelur satu lagi, ini nelur satu lagi. Sayangnya nggak saya tetaskan, tapi saya rebus, saya makan. Yuk, kita kasih makan secukupnya. Kita tuangkan jagung yang tadinya bekas unbutter. Ya, ini udah selesai, ini makannya lahap-lahap semuanya. Ya, terima kasih setelah mengikuti video kami hari ini. Tunggu videonya selanjutnya dan jangan lupa like, comment, subscribe, share. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.